cara kita untuk mengambil angle dari bawah ya, menggunakan batang pohon atau juga batu. Dan kita pun menggunakan tongsis ataupun steady dari batang pohon singkong ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wayahya. Oke, teman-teman, hari ini gue mau mereview tongsis ini ya, atau apa ya, stabilizer mungkin, steady. Nah, karena keterbatasan kita ya di sini, gue pakai batang pohon singkong. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini. Seperti tongsis-tongsis lainnya, ini pun ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman ya. Oke. Saya ulas ke kekurangannya dulu. Kekurangan tongsis dari batang singkong ini, teman-teman, ini jika dipegang begini licin. Nggak enak dipegang. Lengket, apalagi ini kondisi baru ya. Ini bukan baru buka dus atau buka segel ya, baru bikin. Ya, ini sangat licin, teman-teman. Kekurangannya, terus kekurangan yang lain, ini sangat apa ya? Nggak stabil, nggak apa? Goyang, teman-teman. Ini saat-saat pengambilan. Goyang karena bebannya terlalu berat, tidak seperti tongsis-tongsis pada umumnya ya, terbuat dari apa sih, karbon ya, aluminium. Ini karena terbuat dari batang pohon singkong, jadi sangat lumayan berat ini. Nah, adapun kelebihan dari tongsis ini, teman-teman, ini gratis, ini mudah didapatkan, di kebun siapa aja bisa dapat. Nah, nggak perlu beli, nggak perlu ke online shop. Oke. Nah, di sini pakai karet, pakai bambu, belahan bambu, tali kawat. Mungkin tutorial cara pembuatannya saya malas juga sih bikinnya ya, karena memang nggak berguna banget sih buat teman-teman. Berhubung di sini nggak ada ya, saya bikin aja nih tongsis. Nah, seperti ini. Oke. Yang penting bisa ngerekam. Oke, segitu dulu review kali ini dari saya. Tongsis batang pohon. Kenaon mang? Iya ki nengen sinyal ya. Ngapain ngapain YouTube, amang? Lu bener mang sinyal, goreng seru ya ki. Aku kan ngapain ke YouTube, iya kan? Ayo. Konten. Astaga, diem ker naon mang. Tong naik mang mesti labuh kajeng, ampun nang mah. Mang ker iya ya. Nah, sinyal. Di iya, benang ya. Benang di sinyal. Wah. Mangke ya pun kesusahan mencari sinyal buat mengupload videonya ke YouTube. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita ikuti di video selanjutnya, part kedua. Kendala apa saja yang akan dihadapi oleh Mang Keye? Tentunya masih di sini di Amang Alo Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.